sini. Ini menurut tuntunan sunnah Rasulullah, memang disunahkan setiap tahun itu dua kali untuk tasyakuran makan bersama di tempat ibadah. Contohnya di sini adalah di alamat. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang seluruh channel saya Purpo Sasongko. Welcome back to my channel. Tetap tersenyum karena senyum adalah pintu menuju bahagia. Saya ada di Desa Bekare. Ini tanah kelahiran saya dulu ya. Kita lagi selesai menjalankan ibadah sholat id di Masjid Darussalam, di Masjid Desa Bekare. Nah, di kampung ini kan mayoritas orangnya Muhammadiyah ya, termasuk saya sih. Ya, ini mayoritas Muhammadiyah yang sebagian masyarakat menjustis sebagai kalangan anti kenduri. Tapi enggak juga, ternyata ini tadi kita sempat ngobrol dengan takmirnya. Terus juga kita sempat mengikuti kenduri juga tadi habis sholat id tasyakuran. Nah, jadi memang bahwa jangan menilai buku dari sampulnya itu benar kenyataannya ya. Jadi jangan buru-buru menjustis bahwa ini anti kenduri, ini dan lain sebagainya, tapi kenyataannya juga dijalankan seperti ini. Oke, ikuti selengkapnya dokumentasi kita kali ini. Tetap dukung channel ini dengan like, comment, subscribe dan share agar makin berkembang. Salam. Tasakuran yang dipun syukuri dan beliko paripun Gusti Allah arupi kesehatan sehingga ing dinten kalau wingi kita tasih dipun kepanakan sakit melaksanakan ibadah siam kanis tunggal di penguput 9 Dzulhijjah utawi puasa Arafah dan ing enjang beliko ingin beliko dipun syukuri sak sampunipun kita melaksanakan ibadah sholat sunnah Idul Adha ingkang kita laksanakan ingkang menika wau wonten masjid mriki mugi-mugi Allah tansah paring barokah kesehatan jasmani lan rohani dumateng sedoyo jamaah sedoyo keluarganipun mugi-mugi Allah tansah ngabulaken Allahumma amin barokatil Fatihah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sholli ala Rasulillah ya jani wa jalal bi rahmatika ya arhamar rahimin antan sakirin hamdan na'imin hamdan ma huwa yukafi humajidah ya rabbana lakal hamdu kama yang bagi di bajadin stonik rabbana ablana minna jiwatina wa diriyatina kurotan wa tanil muhtakina imama Allahumma anta rabbi la ilah ila anta kholaktani wa nabduka wa nalayati zatika maslatatu abulaka bidan bifak fili fa ina yak biru tuba anta rabbana kafili wali wali daya wadil mu'minina yauma yaqumul kishab rabbi ja'alni muqima sholati wa min duriyati rabbana wa taqabbal du'a Allahumma as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan Allahumma as'aluka selamatan fid din wa fatan bil jasad wa jadan bil ummi wa barakatan fi rezeki wa tobatan qablal maut wa rahmat Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nar wa la hafian min dahisab Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyilana min amrina rasada. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, di sini memang lebat.
bentuknya rapat. Bentuknya sih. Mami. Wah, yang masih entek yang belum bentuknya tak ini. Tak ambangnya juga lima apa piro, atau kok satu tak wes. Tak buntal, kok tak buntal. Mila pak sendiri yang rapat, cocok lancar. Cocok sendiri. Pak Budi ya tak dengar kalau dua kayak nggak sampai orang pun. Kayaknya berat juga. Kita kan nanti tiket yang ambil loh. Coba ngaret. Kita kan perubahan kan? Hah? Perubahan? Kita juga dia ya. Ini mau nanya, ini kan di kampung Muhammadiyah ya, kita baru saja sholat id Idul Adha. Tapi kok saya berapa kali ngikuti di sini di kampung Muhammadiyah, tapi ada kendurinya ini gimana? Ini menurut tuntunan sunnah Rasulullah, memang disunahkan setiap tahun itu dua kali untuk tasyakuran makan bersama di tempat ibadah. Contohnya di sini adalah di halaman masjid. Yang pertama adalah sholat setelah sholat Idul Fitri, yang kedua adalah sholat Idul Adha, karena kita telah berjuang untuk Idul Fitri melaksanakan ibadah. Perjuangan dalam hati memenuhi hawa nafsu yaitu satu bulan penuh, dan Idul Adha adalah satu hari yang pahalanya adalah dua tahun. Allah mengampuni dosa tahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Inilah telah dilaksanakan satu hari ibadah puasa, dan hari esoknya setelah sholat id kita langsung tasyakuran di halaman masjid. Tetapi sistemnya adalah tidak pakai apa itu golong, tidak pakai buceng, tidak pakai benang, tidak pakai lain-lain seperti adatnya di rumah pribadinya masing-masing orang Jawa. Tetapi di sini adalah dipukul bersama, diwadai baki atau leser, nasi ditumpuk, dikasih lauk pauk, dan akhirnya setelah didoain kita bagi bersama. Itulah namanya tasyakuran setelah sholat Idul Adha. Tapi orang-orang nyebutnya tetap kenduri gitu ya sebenarnya. Biasa gitu ya. Biasanya ya seperti itu, tapi kita kemas dengan bahasa yang santun dan yang baik, tidak bertentangan dengan syariat. Dan betul-betul itu memang yang disunahkan oleh Rasulullah. Kita seperti mapah gedang lah ngomong masyarakat, kita tidak begitu fanatik, tetapi merangkul masyarakat dalam hal tujuan yang lebih efektif dan lebih diridhoi Allah. Nah, semoga untuk kepentingan siar lebih memasyarakat lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.